الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحديث التاسع، حديث yang ke-9، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، diriwayatkan dari Siti Asma binti Abi Bakr, putri Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhuma, qalat, berkata Asma, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisy, datang kepadaku siapa ibuku, wa hiya hali adapun ummi musyrikatun, yaitu musyrikah, belum masuk Islam, fi ahdi Quraisy, di masa kaum Quraisy, idh'ahadahum, ketika ahadahum, berjanji Nabi kepada mereka, berjanji untuk damai. Fastaftaitu Rasulullah, maka meminta fatwa aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, qadimat alayya ummi, datang kepadaku siapa ibuku, wa hiya raghibatun, hal yang adapun ummi raghibatun, yaitu orang yang sangat merindukan aku, ingin berjumpa denganku. Afa asilu ummi, apakah aku akan silaturrahim ummi akan ibuku, apakah aku akan menyambut atau menyambung akan ibuku, sedangkan ibu beliau itu belum masuk Islam. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, sili ummaki, sambunglah akan ibumu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis oleh para ulama dijadikan dalil bolehnya kita berkomunikasi dengan non-muslim selagi tidak membahayakan kepada keimanan dan keislaman kita. Apalagi kita bisa menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka dalam rangka memperkenalkan agama kita. Maka hal yang demikian malah matlubun masyru'un fi syari'ah, tertuntut, terpuji di dalam syariat. Ini yang hubungan lahiriah zahiriah saja dibolehkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sebagai mukmin, sebagai orang Islam, jangan sampai komunikasi, apalagi hubungan kita dengan non-muslim itu, jangan sampai merendahkan agama kita, mengorbankan agama kita. Tapi kita harus lebih kokoh di dalam mempertahankan keimanan dan keislaman kita, dan juga menampakkan betapa akhlak zahir batin kita hanyalah mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah taala. Qauluhu, adapun sabda Nabi raghibatun, maknahu, yaitu adapun maknanya qaul, raghibatun 'anil Islam wa karihatun lahu. Raghibatun, yaitu senang atau ingin, 'anil Islam, jauh dari Islam. Saya tadi memaknakan raghibatun, ingin atau rindu berjumpa dengan Siti Asma, itu menurut versi lain. Di sini raghibatun 'anil Islam, senang jauh dari Islam, wa karihatun lahu, dan benci kepada Islam. Wa qila, dan dikatakan,
bimakna tamiatun talibatun silati. Ini yang saya sampaikan tadi. Dengan makna tamiah, sangat ingin, talibatun, ingin sekali silati akan bersambung dengan aku. Wakhtalafan ulama'u fi annaha aslamat ammatan ala kufriha. Dan berbeda pendapat siapa ulama di dalam sesungguhnya Ummu Asma, yaitu masuk Islam beliau atau matat, mati beliau ala kufriha, atas kekufurannya. Wal aktsaruna ala mautiha musyrikatan. Adapun ulama yang paling banyak ala mautiha, yaitu berpendapat atas matinya Ummu Asma, musyrikatan, hal musyrik. Qalahu An-Nawawi, berkata kepada kawan siapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Khattabi rahimahullah fihi anna ar-rahim al-kafirata tusalu min al-mali wa nahwih kama tusalu al-muslimatu. Yaitu di dalam hadis, adapun sesungguhnya rahim yang kafir, jadi family yang kafir, tusalu, yaitu disambung, rahim al-kafira min al-mal, dari harta, wa nahwihi, dan upamanya al-mal, kama tusalu al-muslimatu, seperti yang disambung siapa family yang muslim. Ustambatu minhu wujubu nafaqatil abil kafir wal ummil kafirah wa in kana al waladu muslima. Dan dijadikan istimbat, diambil istimbat min huri hadis, wujubu nafaqatil ab, apa wajibnya menafkahi ayah yang kafir, wal ummil kafirah, dan ibu yang kafir, wa in kana al waladu muslima, dan walaupun ada siapa anak yaitu muslim. Intaha. Telah selesai qaul, diambil dari kitab Al-Fathil Bari. Qaul siapa yang diambil dari sana? Al-Imam Al-Khattabi rahimahumullahu ta'ala. Rawat Tartusi, meriwatkan siapa Al-Imam Al-Tartusi rahimahumullahu ta'ala, anna azara, sesungguhnya akan sesungguhnya azar, sabbah, yaitu memisu, marah Azar ibnahu, akan anaknya Azar, Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Waqala, dan berkata Azar lahu kepada Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Sungguh jika tidak berhenti kamu, la arjumannaka, maka sungguh aku akan merajam kepadamu, akan kamu, wahjurni maliya, dan tinggalkan aku malian, hale meninggalkan, hale berpaling, hale pergi. Artinya Azar yang disebut sebagai ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika melihat ulah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan berani mengatakan di depan penguasa zalim dan kafir itu bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, bahwa iktikad dan perbuatan orang-orang kafir itu betul-betul salah mutlak, maka dikatakan oleh ayahnya, kamu kalau tidak berhenti berdakwah seperti itu, maka aku akan mengusirmu, maka aku akan merajammu. Oleh ayahnya, bukan hanya sebatas warning, bukan hanya sebatas diingatkan, tapi diancam. Apa jawaban Nabi Ibrahim AS? Faqala lahu Ibrahim AS, maka menjawab atau berkata kepada Azar siapa Ibrahim AS, salamun alaika, saastawfiru laka rabbi. Adapun kesejahteraan mudah-mudahan tetap untukmu, ayah. Saastawfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampunan untukmu, Rabbi, akan Tuhanku. Fahada birruhu bi abihil kafir. Maka adapun ini bir, yaitu berbaiknya Nabi Ibrahim kepada ayahnya Nabi Ibrahim al-kafir, yang kafir. Wahakada, seperti inilah yang harus diingat, wasiyatullahi ta'ala li salihin, wasiatnya Allah ta'ala kepada orang-orang salih. Idza jafahumut talihun, ketika
renggang atau memusuhi kepada as-salihin, at-talihun, siapa orang-orang yang talih, yang nakal, yang kafir. Qala Allah Ta'ala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila berbicara atau mengajak bicara kepada as-salihin, kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang menghamba kepada Allah, al-jahilun, siapa orang-orang yang bodoh, ketika orang-orang yang tidak ngerti agama mengata-ngatai, memisu-misui orang-orang yang saleh, maka qalu, maka berkata as-salihun atau ibadur rahman, salama, akan kalimat salama, artinya tidak melayani keburukan, tidak melayani sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang sifatnya memudaratkan, membahayakan keimanan. Intaha. Selesai ya qaul at-Turtusi. Kila dikatakan bi anna Azara, sesungguhnya Azar ammu Ibrahim, yaitu pamannya Nabi Ibrahim, walaysa bi abih, dan tiada Azar yaitu ayahnya Nabi Ibrahim. Ini yang banyak mengatakan seperti ini ahli siar, ahli sejarah, dan sebagian ulama tafsir. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir dan juga di tafsir-tafsir yang lain, apalagi di kitab-kitab sejarah seperti As-Sirah Al-Hanabiyah, seperti juga As-Sirah An-Nabi Al-Mustafa karangan As-Sayyid Zaini Dahlan, dan kitab-kitab yang lain. Bahkan di antara mereka, para ulama menegaskan bahwa Azar bukanlah ayah Nabi Ibrahim, tapi Azar adalah paman Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.